赤で、おう、おう、おう、赤ー。わ、来たよ。おい、シャーリー。ブスカ。やるかな、かな。バボリゲース。わ、来た、ブスカ山なんて言って、馬、あげたろ、だよ。Kita bikin gulai tempuyak. Wah, mantap sekali. Tuh. Gulai tempuyaknya. Ini sebagian. Digoreng. Oke, kita mau makan dulu, guys. Buyur, bersihkan. Kayak sebelah sana tadi, buru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita ini berada di kebun teman-teman. Oke, ini suasananya. Ini adalah kebun kita. Sudah kita babat, teman-teman. Kita bersih. Tinggal lagi kita semprot sebelah sini. Tuh. Kita banyak bumbu babat. Tuh. Sudah babat sana. Tuh sawitnya ya pun sudah mulai kelihatan tumbuh tuh. Nah ini ya, tinggal lagi kita semprot. Oke, racun rumput-rumput yang sulit kita babat ini. Ini biasanya semprot ini, semprot racun itu kurang lebih seminggu habis dibabat baru kita semprot, karena apa, kayu-kayu yang kita potong ini tetap keluar tunas, jadi mudah menyerap racun hingga mati tunggu-tunggunya. Oke, jadi kita di sini itu teman, kita mau lihat apa tajur dan kita keluar atau sang tajur, tiga tajur teman. Itu udah saja ada yang kena tuh di sini, tajur di sini teman. Ini tuh. Oh, ini zong kan. Tuh, enggak ada kenanya. Habis umpannya aja itu. Wow. Enggak ada. Yang lain lagi. Ini kok kencang ini, teman. Sekali tarinya. Tuh. Kita lihat. Oke, okay, kita lihat lagi nih. Wah, ternyata zong juga teman. Zong. Tiga pancing zong. Sangkar burung kita teman, biji-biji. Tuh. Apa, telurnya dua biji. Sangkar burung. Oke teman-teman, ini cuacanya panas sekali ini cuacanya. Tuh teman. Jadi tadi kita sudah pasang apa pancing ikan gabus, ternyata zong teman-teman. Jadi sekarang kita siang, cuacanya harinya. Kita mau kerja di kebun pun panas, jadi kita mau berangkat mancing dulu. Oke, kita mau berangkat mancing. Secara ikut. Tuh. Dan sudah dapat teman-teman. Tuh, let's go, kita berangkat dulu. Jumpa lagi di tempat pemancingan. Banyak mana anak mama.
berisik kak. Hendaknya ketemukan di sini dek. Ada banyak anak-anak mandi di sekolah cedok danyot. Dia ke situ. Dia capek kena anak-anak. Ini naik ke dalam. Seorang mancing. Yang belum pernah mancing. Di kamar tempat mancingnya. Kalau nian, cuma ada orang mancing pula. Ini di situ, tapi kebanjiran. Umpan cacing non, cacing tanah. Tuh bismillahirrahim, kita mulai. Yang satu dulu. Tuh teman cacingnya, kita mulai mancing satu. Tuh, kita ini. Mau bikin satu lagi. Itu mama. Aduh. Wow. Angkat. Wah, ikan. Dan teman. Cium. Ikan di sini banyak. Wah. Kita keluarkan dulu mak ikan ini. Kita keluarkan ya, dulu. Ya, satu lagi bajingnya. Nih, teman, udah mulai. Dapatnya kecil mungil. Cek pertama ini. Tuh. Lumayan. Dan ada lagi mau makan. Teman. Oh, bau. 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 Mantap. Nantolnya di luar, teman. Nantolnya di luar mulutnya tuh. Di sini di pipinya nantolnya. Mantap dapatnya. Bau. Tuh. Trek. Anak bau. Kepala kok ini. Oh, sekali lagi. Panahan baung lagi, teman. Mantap, panahan baung. Lebih pedala.
Mana berdarah, ada umpan. Bukan, dek, cacingnya. Berdarah kok dari tadi. Mantap. Cacingnya tidak bisa cacingnya. Tidak bisa cacingnya. Kalau digigit bau. Ah, digigit bau, digigit kami. Danau ini, kepul. Kalau di sini ngomongnya kepul. Berapa? Kepul. Jangan kita pindah ke tempat tadi itu, tempat sepanjang tadi kan lumayan, dari sana tadi gak mau lagi makan, kita di sini, mudah-mudahan saja tempat ini bagus ini, mudah-mudahan saja banyak ikan dapat di sini kita. Ini coba. Musrek. Nah, angkut. Weh, musrek teman. Stop. Musrek, kau pindah tuh. Mana lagi? Oh, udah. Dem. Oh, teman. Hanya bau lagi. Tahu. Belum ini tuh yang siko. Pengger gak ikut apa nih kan kamu gak? Kecemplung. Dia dapat ikan lagi. Karena Abang Doni. Nah. Abang Doni ada. Ya. Mana kau? Besar sekali. Lagi teman, lancar ini, top tempat ini. Itu ya sih konyol. Lekat, nyangkut, lambat. Teman, mantap besar ini. Enggak lepet. Baunya ini teman. Alhamdulillah. Besar dapatnya. Menonet. Dia besar deh itu. Dia enggak. Habis umpannya. Dia makannya. Sama papa bau. Tuh itu papa bau kibu bau. Agil ya, masih di situ mandi. Ya. Nah. Pas. Banyak. Banyak deh. Taruh. Dan lu dulu sini kau tuh. Taruh. Taruh di para adik nah. Mana aku tapi? Dingin itu nggak bisa berat. Kutis, nak usah wes, angkut. Ya. Besar itu dek. Lumayan dapatnya tuh. Udah sika anyol gale adik kakak mama papi
cacing gecko tuh dah. Baru. Apa emak? Tiga. Mantap. Trik lagi, guys. Si kawan nyari ikan bule. Mana nih? Budak-budak mah digigit ikan tahu. Iya, wis. Aku udah galak nyembur ke Cika. Banyak budak nyembur. Loncat dari situ. Bapak-bapaknya ketagih sama umat-umatnya. Nah, anaknya nyembur di situ. Capek lewat situ. Awas nyemburnya nak. Kata ibunya, kata bapaknya pula. Ya bu papa, aku udah ada di mana dong? Besar. Babon ni. Nah, kita buka ya mak, nanti di rumah ada telur tak ya? Top. Kaget awak tadi tuh. Kaget. Mama juga kaget. Harus duri. Ya. Ya. Cuman. Oh. Sangat besar. Ya, tuh dua kali, empat kali. Nah, alhamdulillah, jadi kita sudah mancing pindah tertutup 3 tempat. Alhamdulillah dapat ini banyak tuh. Nah, itu dapatnya kita tuh dapatnya lumayan. Kita mancing. Lagi dulu. Kita mau pulang. Karena hari sudah mulai sore itu teman, jadi sudah mulai sore, sudah mulai agak mulai dingin, jadi kita melanjutkan kegiatan di kebun. Tuh alhamdulillah kita sudah dapat tuh makan ini, karena anak-anak baung, lumayan lah untuk lauk kebun. Tuh adiknya sudah ribut mau pulang. Kita yuk. Caranya bawa. Nah, pegang ini. Nah, berat. Berat. Oh. Berat katanya teman. Oke, kita pulang dulu. Jumpa lagi di pondok teman. Oke teman, ini suasananya kebun. Kita pulang dari mancing. Kita lanjut ini bakar-bakar. Ini kan numpukan yang dari Bang Pir ini. Seru sekali, sulit kita ini. Tuh, kita bakar tempat yang nah ini kita bakar tempat yang ini teman, tempat yang sudah kita lebat dan saja mau makan api ini tuh teman. Oh itu juga kita guyur-guyur bersihkan kayak sebelah sana tadi baru tebas kemarin, jadi belum kita bakar, belum kering. Ini kita tebas tempo hari ini 3 hari yang lalu, karena di sini sudah 3 hari nggak hujan. Mudah-mudahan saja mau makan api ini. Mana apa sampah-sampah kayu busuk ini tuh kayaknya mau ini udah jadi habis tuh. Oke ini sasarannya kebun kita, cuaca panas sekali ini, sekarang itu jam pukul 3 sore dan itu panasnya masih luar biasa, gak tahan kita. Oke kita istirahat dulu, mudah-mudahan bentar lagi akan agak berkurang panasnya, dapat kita mengerjakan yang lainnya di sini. Oke. Hasil mancing kita bikin gulai tempuyak. Wah mantap sekali tuh gulai tempuyaknya, ini sebagian digoreng. Oke kita mau makan dulu guys, tuh baunya sambal pie, sambal
sambal tempuyak, ikan goreng. Yang itu untuk lauk sore nanti. Itu lauk tempuyak. Oke, makan dulu.